Jangan duduk depan, baris depan, Mas kedua, baris depan, Mas Roki. Nina, sini, Nak, Mas. Mana cici mana? Ini loh, mana saudara? Ini ada kita. Mana saudara? Ini ada kini adalah. Garlin mana? Garlin. Aiki. Apa? Aiki. Apa Aiki? Di sebuah keluarga yang bahagia, tinggallah sepasang kakak beradik. Ben dan ayah namanya. Ayah dan ibunya sangat menyayangi dan mengasihi mereka. Ben sebagai kakak mengasihi adiknya. Begitu pula sebaliknya, ayah mengasihi kakaknya. Di balik rasa saling mengasihi, ternyata mereka juga pernah bertengkar dan saling menyalahkan. Namun hari itu keduanya tampak bertengkar hebat. Apa ya penyebabnya? Wah, pagi yang indah. Aku latihan dan berdoa biar tambah sehat. Musik. Suaranya nggak kuat. Ada di sini tuh kan? Ada di bulan ini sih. Ayo, sini. Aduh,
Iya ya kak, apa sih? Aku udah dengar kok. Iya, kamu lihat gak HP kakak? Iya, aku udah dengar. Tadi juga udah aku jawab kok, tapi kakak aja yang gak dengar. Lah, tadi kakak sudah panggil-panggil kamu. Kalau punya telinga itu dipakai buat mendengar ayah. Iya, tadi ayah juga udah jawab kok. Ah, sama sekali gak terdengar kok suaramu. Wajar aja, rupanya kamu lagi asik main game ya. Emang kamu main game itu pakai HP siapa sih ayah? HPnya kakak kan? Aku cuma pinjam sebentar kok. Ayah, kan kakak sudah sering beritahu kalau pinjam barang milik kakak harus izin dulu ayah. Jangan langsung main aja, itu namanya pencuri ayah. Iya, maaf. Tadi aku lihat HP-nya kakak lagi gak dipakai. Ya udah, aku pinjam aja. Iya, kalau pinjam itu ngomong dulu, bukan langsung dibawa aja ya. Sudah sini, kembalikan kakak. Kakak ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Sebentar kak, 5 menit kak. Sudah, 5 menit. Kakak ini butuh buat kerjain tugas sekolah ya. Sini. Ya kakak ini, iya. Nih, aku kembalikan. Ayah mengembalikan HP milik kakaknya. Meskipun dengan berat hati, karena dia masih ingin main game. Ben, lantas segera membuka HP-nya untuk segera mengerjakan tugas. Namun, tiba-tiba Ben menegur ayah. Sebenarnya, apa yang terjadi? Ayah! Tunggu anak ini. Ayah! Apa sih kak, panggil-panggil lagi? Kan udah kembali HP-nya. Tadi kamu sempat menghapus aplikasi kakak ya? Ini kakak coba cek, kok sudah hilang? Hah? Aplikasi apa kak? Aku gak tahu tuh. Aduh ayah, aplikasi untuk mengerjakan tugas sekolah kakak. Di situ tersimpan semua tugas-tugas kakak dan juga teman-teman kakak ya. Ayah jujur, kamu kan yang sudah menghapusnya? Pasti, kamu menghapus supaya bisa download game yang kamu mainin itu. Iya kak, aku gak sengaja hapus tadi. Soalnya, HP-nya kakak udah penuh penyimpanannya. Padahal, kata teman ayah, game-nya itu bagus banget. Jadi ya, tadi gak sengaja gak hapus kak. Maaf ya kak. Kamu bilang gak sengaja? Aplikasi itu tersimpan buat tugas-tugas sekolahnya kakak ya, dan juga teman-teman kakak yang lain. Kalau hilang gimana ya? Kamu mau menggantinya? Bisa? Kak, ayah udah minta maaf. Kok kak ayah kakak nggak mau maafin ayah sih? Selalu seperti itu. Kalau selalu dibeli salah, selalu nangis. Pokoknya sekarang tidak boleh lagi pegang HP kakak. Tidak boleh main game. Tidak boleh semuanya. Kakak, gak mau maafin ayah. Kakak, gak sayang sama ayah. Sudah. Nangis aja terus sana. Ben yang masih kesal, kemudian meninggalkan adiknya menangis seorang diri di kamar. Ben merasa jengkel. Gara-gara kejadian itu, dia malah terancam tidak bisa mengerjakan tugasnya. Belum lagi dia harus bertanggung jawab pada teman-temannya karena tugas yang sebelumnya dibuat harus hilang dan terhapus. Dari mana ini jadinya? Tugas yang seharusnya bisa selesai malah hilang semua. Mana? Bentar lagi aku bakal ketemu Wina di gereja untuk ibadah sekolah minggu. Aku harus ngomong apa ya ke Wina nanti kalau dia nanya tentang tugasnya. Kalau aku jujur, bisa jadi Wina marah sama aku. Apa aku harus bohong saja ya? Gimana teman-teman?
Apa aku harus bohong saja yang membina? Bohong lah ya teman-teman ya. Boleh bohong lah ya. Tapi nanti Ben nak marah nih sama Wina kalau nggak bohong. Gimana ya? Kakak, ayo kak, sekarang udah waktunya banget ke sekolah minggu kak. Ayo kak, kita berangkat. Sudah, kakak nggak mau berangkat sama ayah. Kakak, kok masih nggak maafin ayah? Ayah, udah minta maafkan tadi. Kok kakak masih marah? Kakak udah gak sayang ya sama ayah? Nangis lagi. Kakak itu masih kesal sama ayah karena kejadian yang tadi. Main game, pinjam HP, gak kecil-kecil. Lalu aplikasi kakak dihapus. Sudah, jangan nangis terus. Cepat ganti baju sana. Kalau gak mau ikut, ya gak apa-apa. Tinggal kamu di rumah sendirian. Ayah ikut. Ayah gak mau sendirian di rumah. Yaudah cepat sana. Ben dan ayah akhirnya berangkat menuju gereja. Mereka akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Hai Ben, hai ayah. Wah, halo Wina. Udah siap sekolah minggu belum? Gimana? Sudah siap dong. Gak tahu tuh ayah tuh, siap apa enggak? Siap kok, ayah pasti siap ikut sekolah minggu. Halo Ben. Halo tante. Halo ayah. Halo Mina. Halo tante. Halo adik-adik. Halo. Oh, suaranya belum keras, ternyata keras lebih. Teman kalian ya, coba tante mau sapa dulu teman kalian.